Halo sahabat YouTube, bertemu kembali di channel Dede Selin. Channel yang selalu membahas tentang seputar tutorial. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, supaya channel ini semakin berkembang. Untuk cara pembuatan gambar transparan memakai aplikasi PixelUp. Di dalam video kali ini membahas cara membuat gambar atau foto menjadi transparan atau gambar berformat PNG. Simak terus videonya. Tahap pertama, silakan masuk pada aplikasi PixelUp. Hapus terlebih dahulu pada tulisan New Text. Kemudian tekan pada gambar di bawah. Pilih Transparan. Kemudian pilih tanda plus, dan pilih From Gallery. Anda bisa memasukkan foto pada galeri Anda yang akan dibuat transparan. Pilih icon di bawah, kemudian pilih Eraser. Hapus pada bagian yang tidak dibutuhkan. Kalau sudah, silakan tekan centang. Anda bisa menambahkan garis tepi pada foto. Kalau sudah, silakan simpan. Pilih Save Image, kemudian pilih Format PNG. Gambar sudah selesai dibuat dengan format PNG. Saya akan mencoba membuat contoh gambar thumbnail. Thank you.
Gambar sudah berformat PNG dan sudah bisa digunakan untuk pengeditan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dukung terus channel saya dengan cara menekan tombol subscribe. Supaya channel saya cepat berkembang. Terima kasih.